Nyawa seorang pemuda hampir saja melayang, saat layang-layang besar menghantam hingga menembus kaca mobilnya. Padahal saat itu pemuda tersebut tengah asyik mengendarai mobil, sembari melihat pemandangan. Tiba-tiba saja ia dikagetkan dengan layang-layang besar dan tajam, menembus kaca depan mobilnya. Untung saja bagian tajamnya itu terhenti oleh setir mobil. Mulanya pengemudi mobil tersebut hendak bersantai di pantai Kuala Pa dekat pantai Sabak di Kota Baru, Kelantan, Malaysia pada Jumat sore. Saat itu dirinya masih berada di dalam mobil dan bersiap-siap untuk keluar. Meski terkena dampak kejadian tersebut, ia merasa lega karena layang-layang tersebut tidak melukai masyarakat lainnya. Terlihat dalam video, seorang pria sedang berusaha melepaskan layangan yang tertancap itu dari mobil berwarna putih. Kejadian tersebut berada di sebuah lahan luas, yang memang sangat cocok untuk bermain layangan. Video yang diunggah di akun Instagram @pekatenaceh_itu pun viral, dan ramai ditonton warganet.